Video selanjutnya sampai selesai. Nah, di jalur 2 tersedia BBM 2632 yang tertahan karena pergeseran wesel ini. Nah, karena ada pemasangan wesel, jadi jalur yang dilewati akan dikasih batas kecepatan. Nah, kali ini dibatasi batas kecepatan 20 km/jam. Ini adalah semboyan 2B atau semboyan di mana kereta api harus melintas di kecepatan 20 km/jam, tidak boleh lebih dari kecepatan tersebut. Dan di sana sebandingannya masih ramai petugas karena jam segini juga sepi kereta api, tidak ada yang melintas. Dan di sana semboyan 2 hanya, yaitu di kanan dekat sinyal masuk, dan semboyan 2 hanya di sebelum sinyal masuk. Nanti saya akan ke sana. Nah, ini semboyan 2A-nya yang tadi saya bicarakan. Dan di sana semboyan 2B-nya. Setelah proyeknya selesai, kereta api Sri Tanjung pertama kali melintas di wesel baru. Setelah kereta api Sri Tanjung menyusul kereta api Ketel. Dan persiapan melintas di wesel yang digeser tadi ya, dengan batas kecepatan 20 km/jam. Ya, bisa dilihat petugas mengibarkan bendera kuning. Bahwa kereta harus hati-hati melintas di wesel tersebut. Saking lamanya perlintasan ditutup, banyak pengendara menerobos palang pintu karena cuaca juga panas. Apalagi ditambah dengan kereta yang berjalan super pelan ini.
Petugas terus mengibarkan bendera kuning sampai kereta benar-benar sampai di titik vessel tersebut benar-benar melewati dengan aman. Ya, petugas memandu sampai rangkaian terakhir melintas. Ya, terdengar pengendara sudah mulai memberontak. Ini kayaknya di tas 42 10 km per jam deh kayaknya. Akhirnya kereta melintas Wesel dengan aman dan siap meneruskan perjalanan. Ya, kereta sudah di tas plat tinggi. Mesinnya tadi lumayan ya, kereta sudah meninggalkan stasiun Mojokerto. Setelah kereta api di Tanjung, kereta api BBM bergantian melintas. Ya, kereta api BBM sudah diberangkatkan juga terkena semboyan 2C. Dipandu dengan semboyan 2C. Batas kecepatan 5 km per jam. Kereta BBM melintas Wesel dengan aman dan siap melanjutkan perjalanan.
besok sorenya saya menuju wesel yang kemarin dipasang. Karena kemarin sore saya tertidur, jadinya saya kesini besoknya. Dan itu wesel lama menuju jalur yang lama. Di sini banyak pekerja juga masian. Dan ini kereta api Ranggajati persiapan melintas dengan kecepatan terbatas yaitu 40 km per jam. Kemarin sempat 20 km per jam tapi sudah dinaikkan kecepatannya. Wesselnya cukup anteng karena masih baru ya, dan yang bikin anteng juga bantalannya dari beton bukan dari kayu seperti dulu. Kereta api lokal Kertosono bersiap melintas wessel dengan kecepatan terbatas juga 40 km per jam. Dan ini semban yang kemarin 92B sekarang diganti 92A, bulatannya jadi 1, kecepatan 40 km per jam. Nah ini sinyal baru, ini untuk jalur 3 baru, untuk spur lurus kayaknya. Dan ini pasti spur belok karena ada aspek 3 nya atau aspek kereta spur belok, jalur spur belok. Dan ini sinyal milik PT LEN. Dan di sini baru beberapa perubahan saja. Dan di sana juga ada sinyal. Nah itu ada sinyal yang ada atapnya. Itu nanti kayaknya tembus ke paduk bukan jalur lurus. Kayaknya sih seperti itu. Kalau ada salah mohon diralat. Nah ini seperti inilah perkembangannya. Stasiun Mojokerto. Di sana petugas bekerja. Nah ini jalur barunya, nanti jalur lurusnya bakal belok. Jadi jalur lurus belok sedikit. Karena memang peraturannya jalur 2-3 yang harus jalur lurus. Nah ini jika keadaan stasiun Mojokerto dilihat dari dekat. Nah ini ketika saya merekam KRD beberapa hari yang lalu sebelum pemasangan wesel baru.
kalau di kemarin dipasang wesel di Timur Jaya Mojokerto, nah ini sekarang sudah terpasang, tapi saya tidak dapat momen masang weselnya karena saya lagi pulang kampung kala itu. Nah, kereta yang lewat di sini sementara kita sempat 40 km per jam sama seperti wesel yang ada di Timur kemarin. Bus kecil 45 yang baru diberi taman hijau, mungkin berkelihatan asri gitu, seger. Nah, itu sinyal menuju sinyal jalur baduk. Sinyal jalur baduknya, jalur baduknya nanti antar jalur 4 kalau enggak jalur 5. Nah, ini jalur menuju jalur baru, karena ini jalur jalur lama. Ya, implementasinya agak lebih panjang sedikit kalau yang barat. Kalau yang timur ya sama, cuma sinyalnya yang lebih jauh yang di timur daripada yang di sini. Nah, di sana terpasang peron tinggi. Nah, ini sebuah 2A yang tadi untuk wesel jalur baru dibatasi kecepatan. Nah, itu wesel barunya lebih dekat ke bangunan stasiun. Karena selamanya masih sama sih, tetap berada di situ selamanya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah mantilalat. Terima kasih, sampai bertemu kembali.